I love you buat kawan-kawan Nekarbol di seluruh negara Republik Indonesia. Jangan lupa buat kawan-kawan di subscribe lah channel Nekarbol. Buat cece sawah juga jangan lupa di subscribe channel Nekarbol. Dan jangan lupa juga kalian subscribe kan semua. Apa orang angkat subscribe pokoknya, kalau ada jumpa apa angkat subscribe pokoknya, yang penting subscribe lah pokoknya, di subscribe. Pokoknya kalian harus subscribe channel Nekarbol ya. Buat setan ini. Langsung nama mana ya. Jadi Kar, kau udah bisa? Apa? Aku nggak ada tertarik jadi udah TikToker. Tarik aja kalau memang kau nggak mau tarik. Karena banyak kali nih TikToker sini. Ya banyak, silakan kan. Udah berat, mau jatuh memang bukan bersaing ya. Maksudnya kayak orang aku misalnya mau mulai nih, udah tenggelam udah sama orang-orang kayak orang ini. Enggak lah bang, nggak ada kata terlambat. Gak ada itu. Kalau kreativitas tanpa batas. Kalau poin itu nggak ada ya. Balik lagi, orang terkenal juga sudah banyak, tapi. Orang kenal kita sama kenal dia itu kan beda-beda versi. Oh, misalnya kayak. Ada Mak Karbol, ya kan? Ya. Ada Mak Garda, nah, ada, ya kan? Ada Mak Betty juga, ada Warintil. Warintil, oh ini yang ini nih. Nah, itu kan dengan versi pembawaan yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Aku, apa ya konten itu ya? Kau ini kan pintar cakap nih, pintar ngomong. Kamu buat aja nih salah satu apa kontennya, konten-konten untuk beri motivasi. Nanti ada yang curhat, ada yang... gitu-gitu gak apa-apa. Nah. Lama-lama kan nanti ke depan buka praktek kan? Iya, banyak loh. Benar, di TikTok tuh banyak orang punya skill bermacam-macam. Tapi menurut kau menjanjikan TikTok ini, Du? Menjanjikan sih enggak, Bang. Oke. Cuman, dengan alasan? Dengan alasan? Tidak menjanjikan itu? Karena enggak pasti yang ini masuk. Karena dari aku sendiri pun belum terlalu yang menjanjikan. Settle. Makanya belum terlalu settle juga dari TikTok ini. Cuma setidaknya pernah merasakan manfaat yang luar biasa juga dari TikTok ini ya. Kalau menurut dari Ido, tips and trick untuk kita bisa mempunyai pendapatan dan konten jangka panjang di TikTok itu apa? Konsisten yang pasti. Nah itu yang susah. Kayak dia 2 tahun tiap hari upload, itu kan susah itu. Susah. Tiap hari upload. Kayak Karbol, tau Karbol? Didikan abang ini ya? Iyalah. Karbol itu kan dia gak konsisten. Gak jauh-jauh juga itu sama aku. Karakter itu juga punya, kuat. Jadi aku juga pengen sebetulnya kayak Karbol, Bang. Tapi kau sendiri emang gak punya karakter ya untuk di konten TikTok itu? Sebetulnya aku juga masih bingung dan masih belum bisa nemuin karakter itu apa. Abang mau main sama Karbol? Mau nanti, Bang. Nanti aku suruh dia dihubungi abang. Nanti aku telepon. Karbol down nama aku kalau aku udah telepon. Karbol ya. Siapanya bang kalau boleh tahu? Kau gak, itu abang gak boleh tahu. Oh, itu. Karena dia sampai hari ini gak tahu aku itu siapa. Tapi uang aku banyak habis untuk dia. Ini. Sampai saat ini dia belum tahu abang siapa. Kamera, anak kawan ini. Rumah, mobil, itu semua abang tuh dari mana? Dari mana? Dari Karbol sendiri. Ya kak, masalahnya di mana? Tapi kadang-kadang gimana aku mau bilangnya? Coba. Mikir. Memang gak ada. Kok buatnya memang segitu aja juga? Iya, cepet kali habis. Ya ada lo ini. Jarang-jarang kayak gini. Tapi sekarang secara brand lagi ada kerjasama di TikTok atau di sosmed lain? Kerjasama put dispenser bang. Lagi ada enggak? Kerjasama putus lah paling. Lagi ada yang menawarkan. Lagi ada yang menawarkan. Cuman tapi Karbol hebat. Karbol hebat ya. Dia nggak putus endorse-nya. Dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu cuman. Endorse apa dia nih? Banyak lah. Apa yang endorse dia? BK Kembar. Kain kapan? Kain kapan kita semua pasti lah. Dia endorse, dia terbaik. Dia pun orangnya bagus tuh. Bagus ya. Gak sombong. Nah, tapi ini nih, fenomena orang terkenal. Dari TikTok lah kita bilang. Mm-hmm. Kok pernah dapat cem-ceman? Cem-ceman itu gimana tuh bang maksudnya? Cewek yang kayak... Contoh, karena kau terkenal, pasti otomatis banyak orang yang senang kan gitu. Atau cewek yang kayak... Grupis lah, grupis kita bilang. Hai bang, kayak gitu-gitu. Kau memanfaatkan itu atau enggak? Memanfaatkan ke... Tenaranmu. Oh enggak lah bang. Artinya gini, bukan untuk sesuatu hal yang jelek kayak. Oh, okay. Kayak kau galau, kau enggak. Ih, aku pengen punya pacar lah. Terus kalau kau nyari kayaknya susah. Ah, cobalah cari dari penggemar-penggemarku ini. Pernah atau enggak? Bukan ke hal yang negatif. Pernah. Dan itu merasa kayak berguna juga ya sebagai ya, betul, diri betul. Sendiri ya. Salah satu hal yang ini juga kan. Kau ngapain? Tali dong kau garu. Jangan naik. Terus apa kayak pernah dapat ini juga enggak? Apa namanya? Bukan free pass, apa sih namanya? Kayak ohnya Ido ya. Udah bang, duluan bang dapat. Oh, ini apa privilege. Privilege.
Kalau privilege pasti lah, Bang. Masih pernah dapat juga. Akses ya, akses. Tinggi kah di bahasa-bahasa kalian, Bang? Kayak enggak, itu enggak bahasa tinggi. Enggak, memang itu sebutannya. Bahasa umum. Nonton-nonton konser itu aman. Nonton konser ya aman. Kayak makan juga gratis, aman. Makan gratis, Bang? Makan gratis juga. Tapi barter story. Tapi menurut Abang konteksnya sebagai content creator ini bukan pun dengan kayak kita menerima itu bahwasannya kita murahan atau apa, enggak ya, Bang ya? Enggak. Karena adanya hal tersebut karena tawaran. Betul. Karena kayak, Bang, mau gini enggak? Udah nanti gini. Kan pasti gitu kan? Bukan kayak, Bang, aku sini tempat kau gratis lah, aku selebgram. Kan enggak mungkin. Enggak mungkin. Kok kamu bela dia karena kau gitu juga. Dapat itu juga ya. Banyak lah. Aku pengen kalah gue kayak orang ini nih. Betul nih. Mabuat lah. Abang pernah dibilang orang sombong? Pastilah, orang pasti. Aku pernah. Atau pernah enggak ada yang kayak menjatuhkan Abang gitu? Menjatuhkan juga banyak. Allah kok ini kayak gini. Ya betul kan? Kok ini enggak berkawasnya dari dia kok? Enggak, karena kan posisinya kita sebagai penilai, benar kan? Betul. Terus dari diri Abang sendiri, Abang pernah enggak merasa sombong pada saat Abang ada di satu tempat yang keramaian yang orang tahu Abang gitu, tapi Abang enggak lah, pastinya enggak. Rasa hebat. Enggak. Kalau untuk ngerasa hebat apa segala macam enggak. Cuman bang, mau foto Bang gitu. Apa ngelihat gitu. Enggak lah, tetap pasti pakelan kita yuk boleh atau gitu. Atau pernah enggak kayak ngerasa kok siapa aku terkenal? Enggak pernah lah. Terus pernah enggak kan kon Abang, "Do pinjam duit lah." Itu sering. Capek Bang. Itu capek udah, tiap hari itu udah. Tiap hari pinjol ya. Kadang ada juga yang enggak kenal tiba-tiba aku kon deket kau kan. Wes tiba-tiba di saudara pun ada. Banyak kali. Bang, enggak kau jumpa aku baru sini ya. Bang, kita jumpa. Ini lah Bang, Abang masa enggak ingat ada gitu-gitu ya. Ada banyak pastinya. Nih kayaknya orang ini nyambung kali memang kayak harus ini nih. Aku pun rasa memang lebih bagus orang ini aja berdua bercakap kan. Enggak lah orang karena dunia cakap. Mereka kalau aku emang jujur penasaran aku sama dunia konten gini, datanglah ke rumah khususnya 2 jam aja udah pintar berarti gitu. Kalau dari contoh Bang Kahar sendiri lah, kita mendengar apa yang dibilang sama Bang Ido ini, pingin ya kan? Aku pingin kayak tahu dunia entertain ini sekayak mana lah gitu kan. Kok betul-betul pingin tahu? Iya, walaupun mungkin hanya sekian persen, tapi kayak beberapa hal yang Abang terangkan ini kami kan gak pernah paham gitu. Kami gak pernah tahu konteksnya itu ada seperti itu. Mungkin kedepannya bisa Abang kayak sharing atau ajar-ajarkan kami gitu Bang. Ini ceceknya lah ya. Atau sekali gini aja lah, pernah gak ada orang yang pengen buat TikTok dan pengen terkenal terus minta kasih tahu sama Ido? Mana caranya dong? Aku pengen juga lagi gini. Ada lah Bang, tapi enggak, maksudnya enggak yang kayak mungkin itu formalitas pertanyaan aja kayak dari kawan-kawan, gimana sih caranya gitu. Nah terus di konten Abang itu netizen tuh, mana lebih banyak menghujat atau memuji? Alhamdulillah sejauh ini banyak positifnya Bang, banyak yang memuji. Karena konten kalau udah menghibur ini udah itu ke arahnya kesana, kecuali dia kontennya tuh kayak sensasi apa semua segala macam itu mungkin banyak menghujat gitu loh. Betul Bang. Atau ada kepikiran kayak mau buat sesuatu hal yang baru di konten selain reaction sama apa tadi tuh? Apa? Pastinya ada Bang. Masih ada. Ya, dan udah kan ada belum? Belum ada, masih di lalu masih dicari tahu. Dan masih menurut Abang harus melakukan atau menggambarkan diri seperti apa untuk layak jadi konten kreator? Nah, kapan dia bisa dikatakan layak, kalau udah sah jadi konten kreator tuh pada saat di waktu apa? Kayak kalau bisa gini, kalau ada gini, kalau tahu ini atau kayak mana gitu. Atau pengaruh followers. Misalnya dia buat konten juga cuman followers masih 400 gitu, dia udah bisa dibilang konten kreator atau bisa juga. Atau mesti ada centang birunya tuh. Anjing lah Bang, semua kami yang nanya, kami juga yang ini. Dan kamu anjing Abang. Bening kali. Aku sak berak lu Bang dan tadi Bang. Kok berubah cakapnya? Aku sak berak lu. Rintil dong, masih rawak rintil. Abang, ya? Jadi kok dapat centang biru itu tuh apa tuh Bang tandanya? Tandanya? Aku sendiri belum dapat Bang. Enggak, kalau aku tandanya diri. Iya, centang biru. Enggak lah di konten kita di ujung. Bukan di WA, bukan di WA. Aku centang biru cuma di depan. Centang biru baru nama aku. Centang biru aku nih, asal-asal nih ngomong gak mau orang sama aku lah. Ayah, kayaknya udah gak ada pertanyaan lagi untuk Abang. Udah gak ada pertanyaan lagi. Centang hitam? Centang hitam tuh dah. Nih, ini. Kalau catur yang bisa disepak? Apa catur? Ini, udah jangan. Ini. Pamer. Nah, jadi gimana nih?
Jadi gimana nih Bang? Ya, kau bilang kau tadi udah dapat 30 juta, ini kami udah pesan semua. Dah, ini urusan kau. Habis enggak ngerti Bang, rupanya jong Bang. aku ada kepo juga. Tapi aku, beberapa aku kepo. Tapi jujur Bang ya, beberapa poin hari ini yang mungkin kayak kita kan anak tongkrong-tongkrongan biasa ya kan? Kita gak pernah terlalu tahu selain dari kayak duduk ngobrol, menceritai orang, bahas ini, kita kan gak tahu. Bahwasannya dunia digital atau gadget itu Bang bisa menghasilkan duit ya kan Bang? Bisa lah, ini 30 juta berapa. Kami pikir selama ini konten kacau itu nipu-nipu semua atau kayak gayanya aja yang hedon tapi gak ada aslinya kayak gitu sebetulnya. Kebanyakan gaya hedon tapi gak ada duitnya. Oh, kok ada sih kawan itu? Sama. Kok ada gak kawan-kawan no? Nih Ada gue pikir kayak pura-pura ada ini bergaya tau gak iPhone kan? Ya betul ya, kan? Pasti pakai iPhone buat story di star. Karena kan itu untuk gaya hidupnya kan Bang, yang pastinya kan biar dia jadi brand image dia ya. Tapi itu memang ada duit apa cuma kadang gaya-gaya aja, kawan yang pesen dia yang foto gitu apa kayak mana? Kawan yang pesen dia yang foto. Oh, kayak kita di star kan story. Di star iya kan atau kayak kita lagi di podom kan langkah star memang betul nata itu Bang. Atau kayak gaya misalkan dia ketawa, dia tahu yang dimaksud si Sonu ini apa, siapa orangnya dia tahu. Maka orang bekawan yang udah. Bukan dia tahu orangnya, karena dia sering ngalami juga mungkin. Iya, sering ngalami juga orang pribadiku. Karena jadi kan pasti, relate aja gitu kenyataan. Emang kenyataannya ya kan, kebanyakan dia pasti kan, gitu. Kalau kayak kita, circle kita bertiga. Cuman gak semua ya, gak semua. Kalau kita bertiga aja, yang lain mungkin kan orang ini punya circle yang lebih besar gitu. Tapi Sonu tuh tongkrongannya di Starbur juga ya? Aku juga lah. Di lantai sana, Starbuck. Starbuck. Gitu. Aku di kampus. Apa? Stambruk. Apa? Aduh. Dia selalu stres. Dia kalau untuk nyari terlalu stres. Dia ngeluhnya, aduh. Pakai ini nih. Kayak udah. Biar putih. Udah habis batu. Bedak. Cuma ya. Setengah satu. Ini pun ya itulah Bang Idu kan. Makasih juga Bang Idu udah enggak dodo. Banyak kali masukan enggak Bang kan sama kami. Sampai kami bingung Bang. Kami betul Bang, hari ini Abang betul-betul membuka pikiran kami dan menjadi inspirasi kami. Kami bertanya sama Abang pun Abang enggak jawabnya. Abang patah-patah Abang sebenarnya selesaikan. Bang, poin yang diambil ini kayak jujur hati ini ngerasa 55 ini motivasi atau beban nih gitu. Iya. Kami berharap nanti bintang tamu yang kayak Abang ini lincah-lincah kok ditanya. Iya, jangan bodoh-bodoh kan. Maksudnya boleh jadi bintang tamu Bang, cuma jangan kadaluarsa kan. Bukan kurang ajar kalian yang salah. Orang bangun tidur kalian aja, weh, buat konten yang banyak bintang tamu. Gak ada persiapan dia. Yang mungkin yang tanya pun dia gak tahu apa. Tapi poinnya dari kami, kalau aku ya, sukses terus untuk Bang Idu. Siap, thank you sama-sama. Standar kali ya. Kenapa? Karena Bang itu udah berani bersuara, walaupun kita ini bukan siapa-siapa atau bukan hal penting. Dia berani ngasih masukan loh. Ini gini, begini, kan gitu. Tinggal kita lagi. Yeah. Bang, yang perlu Abang ingat satu Bang. Dari tadi kami bertiga bertanya, kami juga yang jawab. Ya, itu yang harus Abang paham. Oke lah, dong, sukses terus. Bang, thank you Bang. Aku cabut izin duluan ya. Yeah. Siap, thank you Bang. Aduh. Hey, Bang, Pak, ini. Tembaknya. Udah Bang, pakai aja untuk hadiah itu. Oh. Kasih Bang ya. Dan kali corak bintang tamu yang bagus kenapa? Kau lah. Gak guna kayak gitu. Kok lu kan 54.000? Ada di sini di meja di 485.000 nomor saya. Pak 54.000 nomor. Dan kali gua sortir ya kan, terakhir kita di depan dia sok-sok baik kan. Kalau gak ada jadnya kita yang nanya, kita yang jawab. Jangan ya, tim apa yang cari bintang tamu yang lain. Jangan biasa kan kayak gitu. Nanti makar mulai aja sekali-sekali ya. Dia pun aku tahu ya, sampingan dia ayam penyek. Ayam penyek? Iya. Ayam tabrak-tabrak angkat itu ya. Itu mana? Ada besok bintang tamu? Oh, aku cari bintang tamu besok. Cuman mana? Ya. Aku cari? Iya. Dia pokoknya pernah masuk TV. Gak apa-apa. Sisi? Bisa. CCTV, masuk CCTV. Pernah ada. Sak berak memang. Iya. Iya ya. Kan? Nanti kok ada yang nelfon, kok angkat ya. Bilang aku apa bentar. Ini aku narik lu bintang tamu yang gak masuk angin ntar ya. Iya. Gua ada nih. Sebenarnya anak itu tadi sebenarnya bagus. Cuman? Lambat. Lambat kali kita. Iya kan. Ntar ada yang nelfon nih. Halo? Ada dulu nelfon.
Halo. Nah, catat kalian dua ya. Ketemu gerak. Oke.